Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam update 2013. Saya Siti Nadira Khalid. Menurut laman buletin online, Ustaz Azhar Idrus menjadi duta pemuda PAS di sepanjang PRU 13, beritahu ketuanya, Ustaz Muhammad Nur Hamzah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu bagi Dun Bukit Payung. Dalam pilihan raya ini, Naib Ketua Pemuda PAS Terengganu, Ustaz Kamaruzzaman Abdullah akan bertanding di peringkat parlimen. Ustaz Muhammad Nur Hamzah dijangka akan mempertahankan kerusi Dun Bukit Payung, timbalan Ketua Ustaz Rizwan Hashim di Dun Teluk Pasu yang ditandingi beliau sebelum ini. Dun Kedah diumumkan bubar pada 5 April 2013 dalam satu sidang media oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ustaz Azizan Abdul Razak. Selepas Kedah dan Pulau Pinang bubar, maka lengkaplah pembubaran negeri-negeri Pakatan Rakyat. Beliau juga menjawab isu dia tergelincir di depan pejabat PKR sebagai satu petanda akan menang. Dia menegaskan bahawa dia masih kuat untuk menghadapi pilihan raya kali ini. Jadi lepas ini kita akan maklum kepada speaker Jawatan Kedah yang kita tak bubar. Dia tu dua tangga. Tangga Pak Mabel. Jadi bukan licin dia. Senak. Patut saya pijak tangga yang pertama. Saya pijak tangga kedua. Dia memang lawa nak menang, ketua dia nak pergi kedua tu. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.